Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharap ditambahanana rapid test jeung PCR swab ka pamarentah puseur keur ngungkulan sumebarna virus corona atau COVID-19 di Jawa Barat. Dirina ngerong rapid test kawilang efektif. Pangnakitu mangratus-ratus warga di Jawa Barat kadeteksi positif COVID-19 ngagunakeun eta alat. Nalika rapat terbatas anu dikokolakeun ku Wakil Presiden Republik Indonesia di Gedung Pakuan sababara waktu katompernakeun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyindekeun rea warga nu kadeteksi positif COVID-19 dumasar kana rapid test. Di antarana wae 300-an polisi di Sukabumi jeung 220 genep jemaat GBI. Gubernur miharap strategi nambahan jumlah pengadaan turta penggunaan rapid test dijadikan hal anu utama di Paju Ayeuna. Dirina miharap prak-prakan pengadaan rapid test serta PCR swab ditambahan keur ngungkulan sumebarna COVID-19 di Sakuliah, Jawa Barat. Kami tidak yakin provinsi lain terlihat kecil-kecil, sebenarnya menurut pandangan saya itu karena mereka belum melakukan rapid test besar-besar. Saya meyakini kalau sudah dilakukan tes besar-besaran, kelihatannya akan ditemukan seperti yang Jawa Barat temukan. Problemnya adalah tadi Pak, alat tesnya tidak memadai, bahkan yang swab tes saja jumlahnya terbatas. Jadi kalau Bapak bisa sampaikan, mari kita perbanyak tempat mengetes PCR yang akurat itu. Tapi kayana meh 50.000 warga Jawa Barat anu diperiksa ngaliwatan rapid test. Gubernur ngembohan, kiwari Jawa Barat di papaesan ku 1.227 kasur keur ngungkulan pasien COVID-19 di Sakuliah Jawa Barat. Upama jumlahna beuki mahabu, pihakna bakal ngamangpaatkeun sawatara gedong nagara tepi ka hotel ngaliwatan koordinasi jeung TNI anu jumlahna tepi ka 5.000 kasur. Budi Hartati, Bandung TV.